Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju pondok pesantren, tepatnya di mana anak pertama kami menimba ilmu, tepatnya di salah satu pondok pesantren modern di Kabupaten Tasikmalaya yang terkenal dengan ikon trendnya ya, yaitu pesantren bersih dan prestasi-prestasi olimpiadenya dari tingkat nasional bahkan internasional. Ini adalah tahun kedua anak kami di sana, dan setiap momen mengantar ke pondok selalu ada rasa sedih, bahagia, dan bangga. Mengapa kami pilih untuk memasukkan anak ke pondok? Kok tega sih berpisah dengan anak? Insya Allah, menitipkan anak di pondok adalah pilihan yang sangat tepat untuk membangun karakter, akhlak anak agar menjadi lebih baik. Tentunya dengan pembiasaan-pembiasaan baik di pondok akan membuat anak menjadi mandiri, disiplin, dan lebih survive. Bukan hanya pendidikan akademik yang dapat, tapi juga pendidikan-pendidikan agama dan skill yang semuanya akan sangat berguna. Harapan kami tidak lain, semoga anak kami menjadi anak yang solihah, menjadi hafizah, dan insya Allah bermanfaat untuk dunia akhirat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon doanya dari teman-teman semuanya ya. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pondok pesantren Al-Kausar 561. Nah, mungkin ini gedung atau asrama putri ya. Oh.
teteh. Anakku, Abi dan Bunda titipkan teteh di pesantren ini bukan karena Abi dan Bunda tidak sayang, melainkan sangat sayang sama teteh. Abi Bunda ridho dengan pilihan teteh ini. Tidak perlu bersedih anakku karena harus berpisah dengan keluarga. Yakinlah, ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan dunia akhiratmu. Belajarlah dengan penuh ikhlas, penuh semangat. Doa Abi dan Bunda selalu menyertai. Insya Allah, semua cita-cita teteh tercapai dengan baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.